Juventus terlihat kurang bertenaga ketika tidak diperkuat Cristiano Ronaldo yang sedang terserang COVID-19. Dalam 4 laga tanpa diperkuat Cristiano Ronaldo, Juventus hanya mendapatkan 1 menang, 2 imbang dan 1 kalah. Dari 4 pertandingan itu, Juventus hanya mencetak 4 gol. Jika dirata-rata, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan cuma mengemas 1 gol per pertandingan. Meski begitu, sejumlah fans fanatik Juventus tetap tidak senang timnya disebut tidak bertenaga tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Sebab, sebelum Cristiano Ronaldo tiba pada musim panas 2018, Juventus sudah tercatat sebagai klub teras Eropa. Sebelum Cristiano Ronaldo datang, Juventus merupakan juara 8 musim beruntun Liga Italia. Selain itu dalam periode di atas, Juventus juga 2 kali lolos ke final Liga Champions. Namun, statistik menunjukkan Juventus memang butuh Cristiano Ronaldo. Semenjak Cristiano Ronaldo datang pada musim panas 2018, ia sudah terlibat dalam 91 pertandingan sinyonya tua. Bagaimana hasil yang didapat Juventus ketika Cristiano Ronaldo absen? Dalam 2 musim lebih sedikit berseragam Juventus, Cristiano Ronaldo sudah melewatkan 18 pertandingan bersama sinyonya tua. Hasilnya dari 18 pertandingan itu, Juventus hanya mendapatkan 10 kemenangan. Jika dipersentasekan, Juventus hanya meraih 55% kemenangan. Data di atas menunjukkan Juventus memang membutuhkan Cristiano Ronaldo. Sayangnya, pesepak bola berpaspor Portugal ini masih belum tersedia di skuad Juventus karena belum pulih dari COVID-19. Cristiano Ronaldo pun dipastikan absen saat Juventus bertandang ke markas Spezia di lanjutan pekan ke-6 Liga Italia 2020/2021. Laga sendiri dilangsungkan pada Minggu tanggal 1 November tahun 2020 pukul 21 waktu Indonesia Barat.